Halo guys, berikut ini cara untuk membeli pulsa di My Telkomsel dengan Shopee Pay. Jadi pastikan aplikasi Shopee juga terinstal. Di sini tidak ada saldo. Kemudian ini ada aplikasi My Telkomsel. Langkah selanjutnya buka aplikasi My Telkomsel ini. Setelah itu, kalian lihat di sini ada yang namanya isi pulsa. Jadi pilih isi pulsa. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada nomor kita sendiri. Pilih jumlah yang ingin kalian isi pulsa. Saya contohkan untuk 10.000 di sini. Kemudian pilih yang Shopee Pay. Kalau kita pakai Shopee Pay ini, kadang itu ada promo cashback-nya berupa kue Shopee. Jadi sangat menguntungkan. Langkah selanjutnya pilih bayar di bawah. Di sini sudah ada petunjuknya. Kalian bisa lihat. Pastikan sudah mengunduh aplikasi Shopee Pay seperti yang saya jelaskan tadi. Pilih lanjut di bawah. Di sini sudah masuk ke Shopee Pay karena dialihkan. Di sini tinggal kalian pilih lanjutkan di bawah. Kemudian kalau ada koin Shopee silakan aktifkan koin Shopee-nya. Kalau punya voucher pilih masukkan voucher, pilih voucher di sini, pilih OK. Dan di sini kita akan mendapatkan 3.000 poin. Setelah itu di bawahnya ada tombol bayar. Pilih bayar, masukkan PIN Shopee Pay-nya. Di sini saya pakai yang namanya sidik jari. Dan seperti ini kamu mendapatkan cashback 3.000 koin Shopee dari pembayaran ini. Pilih OK. Pilih selesai, pilih kembali ke beranda. Kemudian kalian refresh. Dan seperti ini pulsanya sudah masuk. Jadi sangat simpel dan banyak promo. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.